Ahmad Rifai, pemain yang juga tahun sebelumnya memperkuat Persita Ternate, juga tampak Roni Tri Prasnanto, kiper yang tadi, dan juga Ebenezer Rudolph, Christophe Awono, Alfredo Figuera, John Takpor, dan juga pemain-pemain lainnya. PSIS Semarang sendiri tampil dengan kostum kebesarannya, yaitu biru-biru. Dan tos antara kedua pemain oleh kedua tim. Berharap bahwa tos fair play ini akan terus berlanjut hingga pertandingan usai nanti. Pertandingan malam ini akan dipimpin oleh wasit Dr. Andes Haryanto, dibantu oleh asisten wasit 1 Budi Prihanarko dan juga asisten wasit 2 John Ravendi. Sedangkan Siator Ambarita akan bertindak sebagai wasit cadangan. Dan ini adalah skuad Persidara tuan rumah di bawah pelatih Dadang dan juga Dodi Sahetapi. Ya, inilah susunan pemain dari Persitara secara garis besar tidak jauh beda dengan minggu lalu yang mereka melawan menjamu Pelita Jaya. Di situ ada Rahmat Rifai dan juga Alfredo. Dan skuad PSIS Semarang dengan pelatih Bambang Nurdiansyah. Ya, kita lihat bagaimana komposisi pemain yang diturunkan oleh Bambang Nurdiansyah dalam pertandingan malam ini. Kita lihat bagaimana pola 3-4-3 yang coba diterapkan oleh Bambang Nurdiansyah. Ini tentu saja dimungkinkan untuk mengantisipasi kekuatan pemain-pemain tengah dari tuan rumah Persitara Jakarta Utara yang tentu saja memang membutuhkan perhatian khusus dari lini tengah PSIS Semarang. Kiper PSIS Semarang Agus Murad kembali dipercaya oleh coach Bambang Nurdiansyah untuk menjaga Mister PSIS Semarang tentunya. Dan Gaston Castagno, Rahmat Rifai. Dengan posisi yang sama, penyerang bagaimana Anda melihat kedua pemain ini, Bung? Ya, kita lihat Rahmat Rifai telah mengoleksi 2 gol dan juga Gaston Castagno sekarang telah membuahkan 1 gol dalam pertandingan sebelumnya. Iya. Yeah. Gol perdana bagi Gaston Castagno melalui titik penalti. Doa sedang dipanjatkan oleh seluruh pemain menandakan bahwa beberapa saat lagi pertandingan dimulai dan ini adalah hening cipta untuk mengenang berpulangnya salah seorang The North Jackmania, Dian Rusdiana. Wasit Haryanto tampaknya memberikan kode kepada kedua asistennya. Beberapa detik lagi babak pertama Persitara PSIS akan segera kita saksikan. Manajer Hari Ruswanto sedikit berbincang-bincang dengan pengawas pertandingan. Tampaknya sedang menghitung jumlah tim dan juga pemain yang berada di bench atau bangku cadangan Persitara Jakarta Utara. Kita tahu bahwa Badan Liga Sepak Bola Indonesia mengeluarkan rule of game yang begitu ketat dimulai pada Liga Super tahun ini, di mana jumlah pemain atau ofisial yang berada di bench pemain dibatasi hanya sejumlah 14 orang saja. Wasit Haryanto, kita menantikan bersiap-siap segera memulai jalannya 45 menit pertama. Memberikan aba-aba kepada asisten wasit 1 dan juga asisten wasit 2. Dan inilah babak pertama Persitara Jayapura Jakarta Utara PSIS Semarang langsung dari Stadion Lebak Bulus Jakarta Selatan. Sebuah pertandingan yang sangat menentukan bagi kedua tim untuk langkah mereka selanjutnya. Mengingat bahwa PSIS Semarang tidak kalah tragisnya. Masih menempati posisi ke-16 klasemen sementara setelah berhasil menyelesaikan 9 kali permainan. Sebuah serangan langsung dibangun oleh PSIS Semarang.
tampak terjatuh Salomon Belgondo. Setelah PSIS berhasil menyelesaikan 9 kali pertandingan, hanya meraih 1 kali kemenangan, 3 kali draw, dan 5 kali kalah. Dengan defisit gol yang cukup menjolok, memasukkan hanya 4 dan kemasukan 18 gol dengan poin 6. Menit-menit awal babak pertama, PSIS berinisiatif untuk langsung melakukan serangan. Namun masih tetap kandas, kembali serangan dari PSIS melalui sisi sebelah kanan. Sebuah tendangan yang cukup manis dilakukan oleh Gaston Castaño tadi. Ya, kita lihat bagaimana penampilan di menit-menit awal ini. PSIS Semarang mencoba mengambil inisiatif melakukan penyerangan. Sebuah umpan tarik dari Heri Susilo. Sebuah penguasaan bola yang sebenarnya cukup baik yang diperlihatkan oleh Gaston Castaño. Hanya saja kita lihat bagaimana Roni Tri Prasnanta, penjaga gawang dari Persitara ini, masih bisa mengantisipasi. Bersiap-siap, Rahmat Rifai yang juga bertindak sebagai kapten kesebelasan sudah dilakukan. Masih gagal, kembali John Takpor melebar ke kiri. Coba dikejar oleh Yahya Sosomar. Masih Yahya. Usaha melewati Ilham Asdad. Lepaskan umpan terlalu rendah. Kembali John Takpor. Iya. Nyaris saja, Bung. Iya, iya. Ini kita lihat bagaimana sebuah tendangan yang cukup keras. Yang dilepaskan oleh John Takpor. Iya, John Takpor. Dan juga penyelamatan gemilang dari Agus Murad. Kita lihat memang penjaga gawang veteran ini termasuk andalan di lini terakhir dari PSIS Semarang. Berhasil melewati salah seorang pemain PSIS Semarang. Cepat kita lihat serangan dari Persitara langsung ke depan. Masuki kotak penalti dan Rahmat Rifai. Masih Rahmat Rifai. Sayang sekali Mitra Olahraga. Kembali Persitara. Masih jauh di atas mister gawang Agus Murad. Sebuah peluang emas yang diperoleh oleh Rahmat Rifai. Hanya saja tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Diselesaikan dengan sempurna. Ya, di sini juga kita melihat bagaimana upaya para pemain belakang dari PSIS Semarang yang saya melihat tampak begitu terlambat ya. Christophe Awono. Kembali Awono melebar ke kanan. Ada John Takpor. Lepaskan umpan John Takpor. Sebuah peluang, Bung. Ya, kita nyaris saja. Lagi-lagi bagaimana Alfredo Figuera tampak begitu bebas. Kembali berjibaku antara Gaston Castaño dan juga Banagan Bosokan. John Takpor. Pelanggaran dilakukan oleh Salomon Belgondo. Tampaknya terhadap Marzuki, Bung. Cukup tegas yang dilakukan, keputusan dilakukan oleh wasit Arianto. Menghasilkan kartu kuning yang pertama pada babak pertama ini. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Salomon Belgondo. Dan ini adalah serangan dari Persitara. Sebuah peluang kembali lahir. Masih tipis di atas bisa gawang Agus Murad. Ya, sebenarnya kita lihat peluang-peluang yang diperoleh oleh Persitara. Tendangan penjuru bagi Persitara sudah dilakukan. Terlalu lemah. Kembali John Takpor. Lepaskan umpan. Yang dituju adalah Yahya Sosomar.
kandas lagi, disapu saja oleh Bangun Permana namun kurang cermat. Kembali Alfredo dan Yahya Susuma. Masih gagal. Sebuah pressing yang cukup manis dari Yahya Susuma, masih Persitara. Gagal lagi. Ya, cukup kocar-kacir tampaknya pemain-pemain belakang dari PSIS Semarang. John Takpor. Masih John Takpor melepaskan umpan yang pendek. Dan tampaknya wasit Haryanto melihat bahwa bola mengenai salah satu tangan Idrus Gunawan. Tampaknya sesuatu terjadi pada salah seorang pemain Persitara, Bung. Iya, ya. Pada saat yang berbarengan, memang kita lihat bagaimana tadi, ya mungkin dalam tayang ulang bisa kita lihat, Idrus Gunawan yang mencoba untuk menghalau bola, sempat berbenturan dengan kaki dari Yahya Sosomar, dan pada saat yang bersamaan pula, tangan dari Idrus ini mengenai bola, sehingga sangat wajar jika wasit kemudian menunjuk titik penalti untuk Persitara Jakarta Utara. Ya, cukup baik keputusan oleh seorang wasit Haryanto. Kita tahu ini bukan pertama kalinya menyentuh tangan dari seorang Idrus Gunawan. Kita lihat sebelumnya seorang Idrus Gunawan juga menyentuh bola, menyentuh tangan seorang Idrus. Dan tampaknya eksekusi dari titik putih akan diambil oleh Rahmat Rifai. Kita menantikan, mampukah Rahmat Rahmat Rifai, gol! 1-0 bagi Persitara atas PSIS Semarang setelah gol pertama diciptakan oleh Rahmat Rifai melalui titik putih tadi. Ya, cukup dingin penyelesaian dilakukan oleh Rahmat Rifai dalam sebuah titik penalti. Ini pun menambah koleksi sebuah gol yang sekarang telah mengumpuli 3 gol bagi seorang Rahmat Rifai. Kita tahu pada musim lalu Rahmat Rifai juga seorang striker yang cukup produktif. Bagi Persita Ternate, dan ini adalah bagaimana dengan sangat dingin Rahmat Rifai menempatkan bola pada pojok bawah sisi sebelah kanan Agus Murad. Salah langkah, kita lihat Agus Murad mengantisipasi bola yang di-placing oleh seorang Rahmat Rifai. Membuat kedudukan sementara menjadi 1-0. Bagi Persitara Jakarta Utara atas PSIS Semarang. Kembali Persitara, Yahya Sosomar lalu teras bola. Kembali tendangan penjuru bagi Persitara dieksekusi oleh John Takpor, sudah dilakukan. Dan sebuah peluang kembali nyaris menjebol gawang Agus Murad. Masih Rahmat Rifai, John Takpor. Masih Danaken gosokan kurang cermat. Ya, lagi-lagi kita melihat bagaimana begitu rapuhnya lini pertahanan dari PSIS Semarang, ya. Kita lihat bagaimana pemain-pemain dari Persitara Jakarta Utara ini begitu leluasa berada di daerah 16. Dan kita lihat bagaimana bola-bola yang datang dari lini kedua pemain-pemain dari Persitara ini juga gagal diantisipasi oleh pemain-pemain PSIS Semarang yang memang lebih terkonsentrasi di dalam kotak 16. Dan tampaknya pergantian pemain akan dilakukan oleh PSIS Semarang. Masuk nomor punggung 17, Prananda menggantikan Ilham Asdar. Sebuah pergantian dari seorang pemain dengan naluri yang lebih menyerang, menggantikan pemain dengan naluri yang lebih bertahan. Tentunya Coach Bambang Nurdiansyah berharap bahwa pergantian ini mampu melahirkan alur serangan yang lebih pasti bagi PSIS Semarang. Kembali PSIS, Idrus Gunawan, kapten kesebelasan yang menyebabkan lahirnya penalti bagi Persitara tadi.
coba dikejar oleh Marzuki. Jauh ke depan, yang dituju adalah Alfredo Figuera, coba dikejar oleh Rahmat Rifai. Sebuah perebutan bola yang sangat berbahaya bagi gawang Agus Murad. Idrus Gunawan. Jauh ke depan. Maksudnya kepada Gaston Castaño. Menaken bosokan. Kembali Alfredo, sebuah sentuhan 1-2 yang cukup cermat. Dan tendangan langsung kembali Rahmat Rifai. Gol! Rahmat Rifai kembali menghasilkan gol kedua malam ini dari kakinya melalui sebuah pressing yang cukup cermat. 2-0. Kedudukan sementara Persitara atas PSIS Semarang. Ya, sebuah gol yang tercipta dari sebuah rebound yang dilakukan Rahmat Rifai. Kita lihat, begitu bebasnya Rahmat Rifai melakukan sebuah rebound, itu dalam pertandingan sepak bola tidak harusnya terjadi. Kita tahu tidak sedisiplinnya pertahanan bagi anak-anak PSIS Semarang. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana bola muntah dikontrol oleh Rahmat Rifai sebelum akhirnya menempatkan bola pada sudut kiri bawah dari Agus Murad. Sebuah pressing yang cukup manis. Ya, lagi-lagi kita melihat bagaimana buruknya kinerja pemain-pemain belakang dari PSIS Semarang yang selalu gagal mengantisipasi pergerakan dari pemain-pemain Persitara. Kita lihat bagaimana tadi bola rebound yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Rahmat Rifai. Ini juga terjadi karena pemain-pemain belakang dari PSIS Semarang ini terlambat melihat gerakan dari Rahmat Rifai. Dan tambahan waktu di babak pertama, tersisa 1 menit lagi. Kali ini serangan Gaston Castaño, masih Gaston, sebuah tendangan langsung Gaston Castaño. Gagal dikejar oleh Salomon Belgondo. Belum membahayakan gawang Roni Triprasnanto. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana tendangan spekulasi di luar kotak penalti dari Gaston Castaño. Ya, satu senjata. Ya, senjata ampuh yang dimiliki oleh Gaston Castaño. Dia mempunyai tendangan jarak jauh yang cukup akurat. Itu juga harus diwaspadi oleh anak-anak Persitara. Salomon Belgondo melebar ke kanan. Coba dikejar. Berhasil Eri. Eri lepaskan umpan. Juga kurang cermat. Umpan yang dilepaskan oleh Eri. Ada Salomon dan juga Gaston Castaño di situ. Denny Rumba. Masih gagal heading Gaston Castaño. Disapu saja tadi oleh Banaken Bosokan. Kembali PSIS mencoba menciptakan peluang. Masih gagal. Ferry. Masuki detik-detik terakhir babak pertama. Tendangan penjuru bagi PSIS Semarang. Gaston Castaño masih mengenai belakang Banaken Bosokan. Dan wasit Haryanto baru saja menyunahi 45 menit pertama dengan kedudukan sementara 2-0 bagi Persitara atas PSIS Semarang. Anda jangan kemana-mana, tetap di Jarum Indonesia Super League. Berapa detik lagi akan segera memulai jalannya babak kedua. Dan inilah babak kedua langsung dari Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Persitara Jakarta Utara melawan PSIS Semarang. Tampak terjatuh pemain Persitara, Bung. Iya, adanya terjadinya sebuah benturan.
Contak por sudah dilakukan. Sebuah peluang kita saksikan. Iya. Kembali. Oh. Oh. Alfredo. Ya. Iya. Lagi-lagi tercipta dengan ketidaksiplinannya pemain belakang. Kita lihat begitu bebasnya seorang Avenger Rudolph melepaskan sebuah headingan ke dalam tengah. Masih gagal dimaksimalkan oleh Johnny Eko Budi. Gaston Castaño turun jauh membantu pertahanan sekaligus menjemput bola, Bung. Mudah saja bagi Roni Triprasnanto. Ekspresi yang ditujukan oleh seorang Roni Triprasnanto terhadap teman-temannya. Kita tahu bahwa Persitara sejauh ini belum pernah meraih satu kemenangan pun di Jarum Indonesia Super League setelah mengarungi 10 kali pertandingan. Ya, semoga di pertandingan penutup sepanjang bulan Ramadan ini akan menjadi milik dari Persitara, karena memang 2-0, 2 gol yang telah mereka lesatkan di babak pertama ini. Dan kalau kita melihat bagaimana penampilan dari PSIS Semarang yang ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan di babak kedua ini sangat memungkinkan Persitara akan dapat memenangkan pertandingan selama 90 menit ini, bahkan bisa saja mereka akan menambah gol. Sebuah kemenangan yang tentunya sangat dinanti-nantikan oleh The Knock Jackmania, tentunya sekaligus sebagai THR bagi mereka, Bung. Yahya Sosomar coba mengejar bola, dibayang-bayangi oleh dua pemain PSIS. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ini adalah Yahya Sosomar dengan nama yang disingkat Yaso. Kembali peluang Persitara. Oh. Yahya Sosomar. Contak gol. Ya, kita mungkin tidak tahu apa jadinya jika PSIS tidak memiliki penjaga gawang sekelas Agus Murot. Kita lihat walaupun 2 gol sudah bersarang di gawangnya, tapi aksi-aksi cukup gemilang masih mampu diperlihatkan seorang Agus Murot. Dan ini menjadi salah satu kunci dari tidak terlalu banyaknya gol-gol yang bersarang ke gawang PSIS Semarang dalam pertandingan kali ini. Yahya Sosomar masih jauh di atas Mister Gawang Agus Murot. Peluang ketiga yang dimiliki oleh seorang Yahya Sosomar. Iya, dan ini adalah Rahmat Rifai kerjasama dia dengan Jontak Por. Oh, sayang sekali. Iya. Sebuah peluang emas sebenarnya dari Persitara, sebuah pergerakan yang tadi diperlihatkan sangat baik sekali oleh Rahmat Rifai. Kita juga lihat bagaimana John Takpor yang lepas dari kawalan Idrus. Tapi sayang masih belum bisa menaklukkan Agus Murot. Kembali gagal serangan dari Persitara, sebuah kesempatan emas, peluang emas diperoleh oleh John Takpor tadi. Placing yang dilakukan masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Agus Murot. Kembali ke Christophe Awono. Alfredo, Yahya Sosomar, kembali ke Alfredo. Masih Alfredo, berusaha melewati pemain PSIS dan berbahaya, Bung. Ya, sebuah peluang yang cukup baik, aksi dari terdiri dari aksi individu seorang Alfredo. Hanya saja kita lihat begitu bebasnya berdirinya seorang Eko Budi di sebelah kanan. Ini adalah suasana di bangku cadangan Persitara, tampak manajer dan juga pemain-pemain lainnya sedikit bergembira, Bung. Bukan pelanggaran. Edson, bukan offside. Sebuah peluang bagi PSIS, terlalu lemah.
masih mudah diantisipasi tendangan dari Ferry. Mudah saja bagi Roni Tritasnanto. Belum membahayakan gawang Persitara sejauh ini. Masih tetap 2-0. Inilah yang dinanti-nanti oleh North Jack. North Jack mania, Bung. Memperoleh sebuah kemenangan. Lemparan ke dalam bagi Persitara. Marsuki sudah dilakukan. Banaken bosokan kembali ke Marsuki. Christophe Awono. John Tapkor kembali ke Christophe Awono. Melebar ke kiri. Yahya Sosomar. Masih Yahya. Kali ini patah di kaki Bangun Permana. Dan akhirnya wasit Haryanto meniupkan peluit panjangnya bertanda bahwa 45 menit kedua telah selesai dengan kedudukan akhir 2-0 bagi Persitara atas PSIS Semarang.